Hai guys, welcome back to Lorinda Channel. Kali ini kita akan bercakap tentang gosip. Jadi kita mau cakap tentang siapa? Aku sudah tengok thumbnail, so pasti kamu sudah tahu kita akan bercakap tentang Lucinta Luna. Ya, dia panggil diri dia ratu kan. So, of course, bila dia panggil diri dia ratu, kita semua para netizen-netizen yang bijaksana ini akan menyiasat tentang dia. Memandangkan saya ini sekarang in kepada gosip-gosip, walaupun ya bukan urusan saya juga, itu hidup dorang. Tapi saya ingin memuaskan hati para netizen di luar sana guys, sebab semua lagi pada keliru, dia ini sebenarnya lelaki atau perempuan. Well, kita semua sudah jangka yang dia ini lelaki. Dan dia consistently cakap yang dia ialah wanita sejati. Dia ialah perempuan asli, lahir sebagai perempuan. Dia tidak pernah mengaku yang dia ialah lelaki. Dan dia sentiasa membidas kenyataan yang dia lahir sebagai lelaki yang bernama Muhammad Fatah. Contohnya di video ini, 3-2-1 action. Bahwasanya Muhammad Fatah itu adalah supir saya yang dulu pernah saya pecat karena dia nyolong uang saya. Jadi karena itu saya dikait-kaitkan dengan transgender. Itulah sebabnya rumor yang terjadi, Lucinta bukan transgender, Lucinta bukan Muhammad Fatah, tapi kejujuran asliku, Luna ini adalah wanita seutuhnya. Nampak guys. Dia nangis-nangis, dia buat drama di sana. Aku ini ialah wanita seutuhnya. Bagi saya dia transgender itu hal dia lah, suka hati dia lah. Banyak lagi transgender lain yang saya sendiri pun follow, macam Stasha Barlele. Saya follow dia sebab dia seorang transgender yang honest. Saya secara jujur saya tidak mengecam pilihan setiap orang, tetapi si Lucinta Luna punya case ini dia agak berbeda sedikit daripada transgender yang lain. Sebab transgender yang lain itu nampaknya jujur, dan akhirnya mereka akan bercakap jujur tentang siapa diri mereka, dan kita para netizen ini akan wow, that's good. Okay, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Tapi si Lucinta Luna ini lain guys, dia sentiasa konsisten, I'm a woman, dia bilang. Padahal banyak sudah video dia yang beredar seputar alam maya ini yang boleh dijadikan bukti yang dia ialah seorang transgender. Contohnya video ini guys, 3-2-1 action. Kemana? Ini gue di tempat tidur sakit banget. Aduh, ini hari kedua sakitnya minta ampun. Gue tahan-tahanin demi laki-laki yang gue cintai. Yang penting sekarang gue udah bahagia. Udah gak ada yang bisa gangguin gue lagi. Abis ini gue mau buka lembaran baru. Aduh, tapi gue sekarang belum bisa bangun. Hiburan sekaligus pengakuan bahwa ternyata suaranya Lucinta Luna aslinya gimana? Oh, Dabi, aslinya gimana? Aslinya gak kayak gini. Kita tanya baik-baik. Kita jangan main emosional di sini. Kita hanya ingin bertanya. Jangankan harta warisan, uang 1000 aja orang itu bisa mati. Untuk selanjutnya kita akan bisa lebih tegas. Nampak tak? Semuanya terbongkar bila dia sudah masuk penjara baru-baru sebab penyalahgunaan dada, narkoba dalam kalau bahasa Indonesia. Kalau di Malaysia ya penyalahgunaan dada, dan dia dipenjarakan di sel wanita sebab dia punya permohonan untuk bertukar status kelamin dari lelaki kepada wanita sudah diluluskan oleh kerajaan Indonesia barangkali. Saya pun tidak tahu bahwa status kelamin boleh ditukar. Saya pun baru sekarang dengar tentang permohonan menukar status jantina di Asia Tenggara yang mana sebenarnya masih agak jarang berlaku di Asia Tenggara ya guys, kita pun maklum. Back to basic. Ya, dia punya tubuh badan pun bukan sudah macam lelaki. Kalau dia diletakkan di sel lelaki memang kesian lah dia kan. Dan dia punya permohonan untuk menukar dia punya nama asli dengan dia punya status kelamin pun telah diluluskan oleh hakim. Jadi dia akhirnya ditempatkan di sel wanita. Kita berharap si Lucinta Luna ini akhirnya akan sadar dan akhirnya akan buat permohonan maaf ataupun klarifikasi kepada peminat-peminat dia. Saya tahu ramai antara kamu yang minat Lucinta Luna. Sebenarnya saya pun kadang-kadang saya suka juga tengok dia, tapi
bilang minat tuh tidak juga, cuma ya saya di sini sebagai wakil kepada netizen kecil yang ingin tahu gitu. Oke, thank you for watching guys. That's it for today. Kalau ada gosip lagi yang kamu mau saya membahaskan dan saya mencari detail-detail yang lain dia, kamu boleh letakkan komen di bawah dan kamu boleh komen juga apa pendapat kamu tentang si Lucinta Luna. Adakah kamu memang sudah menebak dia ialah lelaki dari awal ataupun kamu masih keliru dari awalnya? So, that's it for today guys. Thank you for watching. Have a nice day. Salam kopi susu and jangan lupa subscribe. Bye-bye. Bye-bye.